Salam sejahtera dan salam agape saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Salam damai dari Malaysia Union Mission bagi Seventh-day Adventist. Kami teruja menjemput anda untuk menjadi sebahagian daripada seri penginjilan untuk melaksanakan amanat yang agung. Hope Malaysia adalah satu inisiatif yang bertujuan untuk membangkitkan masyarakat kita. Sudah tiba masanya untuk kita menjemput orang datang kepada Kristus dan bersatu di dalam ibadah. Dari 18 hingga 26 Ogos tahun ini, pelbagai pembicara akan menyampaikan mesej harapan di lokasi-lokasi yang berbeza di seluruh negara kita. Pada hari terakhir nanti, kita akan menyambut Sabat Perayaan Menuai di 3 lokasi nanti. Untuk Peninsula Malaysia Mission di Wisma MCF Kuala Lumpur, manakala untuk Sabah Mission di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu, dan untuk Sarawak Mission di Christian Ecumenical Worship Center Kuching, di mana kita akan menyaksikan kehidupan diubah, didedikasi dan committed kepada Kristus. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19 hingga 20, Alkitab berkata, "Oleh itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid-Ku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah Kuperintahkan kepadamu. Aku akan senantiasa bersamamu hingga ke akhir zaman." Semasa Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengajar dan membaptis, kita juga harus menjangkau orang di tanah air kita yang indah ini untuk mengkongsikan mesej pengharapan kehidupan yang kekal melalui Kristus ke seluruh pelosok wilayah yang belum dijangkau dan semua individu tanpa mengira bangsa, bahasa, dan agama. Dengan populasi lebih daripada 33 juta, nisbah anggota Advent yang dibaptis dengan penduduknya boleh dianggarkan kepada satu Adventist dalam setiap 548 orang. Masanya sudah dekat. Kita mesti menyahut seruan untuk mengambil peranan penting ini, untuk mengukuhkan iman kita dan menjadi sebahagian daripada pertumbuhan Advent di Malaysia. Sertailah kami dalam mendalami kebenaran Alkitab dan mengalami bersama keindahan janji-janji Tuhan. Harapan dan doa kami adalah untuk bertemu anda semua di sana nanti. Tuhan memberkati kita semua.